Shalom sidang jemaat sekalian. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita bersuka cita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kita merayakan akan kelahiran Sang Juru Selamat ke dalam dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malam sunyi. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Semua orang terlelap tanpa disadari keajaiban terjadi di kota Daud. Nama-nama Bethlehem di kandang domba di palungan yang hina. Semua bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Dibungkus dengan lampin, para gembala datang sujud menyembah, dan malaikat pun bersorak-sorai memuji Tuhan. Juru selamatlah datang. Hari ini telah lahir bagimu Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan padanya. Semua katakan Gloria. Yeah.
kerjakan Tuhan. Tangan. Hai kecil mungil, dimukus dengan lampin. Para gembala datang sujud menyembah, dan malaikat pun bersorak-sorai memuji Tuhan. Juru selamatlah datang. Hari ini telah lahir Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Dan sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan padanya. Di hadapan kaisar. Kurang ajar. Sebentar, Bos. Sebentar. Bos. Mau anggur. Ini lagi bos. Kamu panggil saya tuan. Maaf, Bos tuan.
Lagi pula apa gunanya anggurmu itu? Itu tidak bisa membuatku tenang. Kalau saja sampai aku salah langkah, maka leherku yang dipancung oleh kaisar. Tidak, tidak bos. Bos tuan adalah orang yang hebat. Tidak ada yang dapat mengambil tata bos tuan. Bahkan keluarga bos tuan sendiri tidak bisa merebutnya. Ah, sudah. Kau tidak usah menghiburku. Aku lagi bete. Hal ini membuatku gusar, karena aku pun bisa digantung. Semua orang di ruangan ini menyukai engkau, walaupun kau kejam. Engkaulah Herodes yang sangat terkenal, sangat fenomenal. Semua orang hormat dan sujud ketika bertemu dirimu. Ya bos tuan. Kau ingat orang tadi? Orang yang ingin mempermalukanku di depan kaisar? Ya, saya ingat ya tuan. Habisi dia. Siap tuan. Tak ada yang selicik sejahat aku dan sekejam aku. Tak ada yang sehebat dan semena-mena seperti diriku. Sosok yang tepat sebagai panutan. Jika Anda haus kekuasaan, belajarlah dari sang guru. Semakin kau kejam, semakin dihormati kau. Dengarlah geraman singa lapar siap menerkam. Satu gundaku penjarakan, satu kesalku hukum mati. Saat tanganku terancam, habisi keluargaku dengan tanganku sendiri. Born unto us this day, the Savior. Gifted from heaven to a manger. The hope of the world tonight. Mankind. All of the earth rejoice, it's Christmas time.
by. All of the earth rejoice. It's Christmas time. It's Christmas time. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas. Born is the King. Rejoice in the day. It's Christmas. Make a joyful sound. It's Christmas. Let His praise resound. It's Christmas. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas. Born is the King. Rejoice in the day. Bagaimana bos Tuan? Pertunjukan tadi, apa sudah terhibur? Bagus sekali. Pertunjukan itu sangat menakjubkan. Tapi bukan itu yang ingin aku dengar. Kau ingat dengan perintahku tadi? Hah? Bagaimana dengan urusan itu? Tenang bos, orang itu sudah saya habisi. Bagus, bagus. Itu yang ingin aku dengar. Berita itu membuat hari ini jadi lebih menyenangkan. Bos Tuan, di depan ada beberapa orang Majus ingin bertemu dengan Bos Tuan. Orang Majus ingin bertemu denganku? Mau apa mereka? Ah, baiklah. Persilakan mereka masuk. Baik, Bos Tuan. Salam wahai yang mulia Herodes, raja yang hebat penguasa Yudea. Salam hai orang Majus, para ahli perbintangan. Katakan pada kami, dari mana asalnya tuan-tuan? Dan dalam rangka apa tuan-tuan datang ke tanah Yudea ini? Kami dari jauh yang mulia, dan memohon sebuah petunjuk dari Anda. Kami melihat sebuah fenomena alam yang tidak lazim namun sangat indah. Dan kami pun yakin Anda akan tercengang jika mendengarnya. Fenomena apa yang kalian maksud? Saya kurang mengerti, coba kalian jelaskan. Jadi begini yang mulia, kami melihat sebuah pertanda yang sangat indah, sebuah bintang dari timur yang berarti bahwa seorang raja ilahi telah lahir. Untuk itulah kami datang kepada tuanku raja. Bila mana tuanku mengetahui keberadaan raja yang baru lahir itu? Hah? Apa yang kalian bicarakan ini? Penasihat. Ya bos Tuan. Apakah istriku sedang hamil? Istri bos Tuan kan sudah kau... Iya ya? Ah, kalian pasti salah. Tidak ada orang yang akan melahirkan di sini. Di sini hanya ada saya sendirian. Oh tidak Tuan, kami sangat yakin karena kami telah menyelidikinya. Dan dikatakan bahwa seorang raja ilahi akan lahir dengan caranya yang suci. Penasihat. Ya bos Tuan. Cepat panggil kepala Aritaurat. Baik bos Tuan.
Hei, kalian para ahli Taurat, cepat buka kitabmu dan cari tahu apakah ada tertulis bahwa seorang raja akan lahir. Cepat! Baik, Tuan. Hei, ketemu. Mana? Bukan itu. Itu mah tafsiran mimpi Nebukadnezar oleh Daniel. Beda. Duh, maaf ya, salah. Duh, kamu serius dikit dong. Hei, udahlah. Kita gak usah cari lagi. Capek-capekin aja. Lagian kalau ketemu, nanti malah kita yang diomelin sama raja. Aduh, amsyong banget. Ngai, mana mukanya? Nih, lihat deh. Coba lihat deh. Dalam kitab Yesaya tertulis, dia akan lahir dari gadis perawan. Serius nih, gimana caranya? Ah, baru aku bilang, gak usah dicari. Kamu malah nemuin. Sekarang kita bakal diomelin sama raja. Iya, Ngai sih takut sama Herodes. Tapi Ngai juga senang. Karena akan ada seorang Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan untuk membebaskan kita semua dari bangsa Romawi. Ini di Mika. Lebih jelas, lihat deh. Lahirnya di Bethlehem. Jadi gimana nih? Nyi yang kasih tahu Gi, Ngai takut sama Herodes galak. Tuan. Ya, bagaimana? Iya, jadi kami telah menemukannya. Dan apa? Cepat baca! Jadi benar, Tuan, bahwa akan ada juru selamat yang akan lahir. Iya. Dalam kitab Mika tertulis bahwa tetapi engkau hai Bethlehem Ephratah, hai yang terkecil di Jalan hidup.
harus menghabisinya, ku harus menyingkirkannya. Seperti raja baik berpura-puralah. Kalian pergilah dan selidiki, kabarkanlah kepadaku agar aku dapat menyembahnya. Jangan sampai kejauhan, hancurkan dan binasakan. Disinilah tempatku untuk disaksa. Baik ini mengancam tataku, kembali menghayati kelahiran Sang Juru Selamat bagi umat manusia. Ketika bintang itu bersinar, bintang sebagai tanda bagi orang Majus, membuat mereka mencari Sang Raja yang Maha Besar, membuat mereka bersujud di hadapan Sang Raja Ilahi, membuat mereka memberikan persembahan bagi Sang Bayi yang Maha Kudus. Natal telah membawa kita kembali melihat anugerah Allah yang begitu besar melimpah di dalam kehidupan kita. Natal membawa kita kembali menghayati akan kasih Allah bagi kita umat manusia. Natal memberikan kepada kita sukacita, damai, dan kasih yang berasal hanya dari Allah. Marilah kita merayakan malam Natal ini dengan penuh sukacita, dengan rendah hati menyongsong kelahiran seorang bayi yang Maha Kudus, yang telah menjadi alasan kita hidup pada hari ini. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jesus Christ was born on Christmas. I know him.
pengisi acara kita naik ke atas panggung. Sekali lagi, bagi setiap pengisi acara diminta naik ke atas panggung bersama-sama. The angel sing, the king was born today. Kita naik ke panggung. I know him, the angel sing, the king was born today, and then we live forever because of Christmas Day. We sing. Long time ago in Bethlehem, so the whole